Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi summa alhamdulillah alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhajahu ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la sharika lah, la ilaha illallah wa ilaihi al-masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halo. Halo. Ya. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian ikhlas. Ya, kita sudah masuk malam ini insyaallah ikhlas yang ketiga. Betapa satu tema yang sangat sensitif, tema yang menentukan baik dan tidaknya amal kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu tema juga yang menentukan diterima dan tidaknya amal kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini amalan hati, kerja hati, bukan kerja fisik. Dan Allah akan melihat sejauh mana gerakan hati kita ini. Saya pikir hadis yang sudah cukup terkenal sudah kita fahami bersama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak perlu saya kemudian merenungi lagi hadis ini. Kita sudah membahas asbab inhirafil ikhlas. Setelah di ikhlas yang pertama kali kita bahas tentang apa itu ikhlas, kemudian kita juga mengkaji sebab-sebab terjadinya penyimpangan keikhlasan. Kemudian kita juga sudah membahas simat atau alamat inhirafil ikhlas, tanda-tanda terjadinya penyimpangan keikhlasan. Jadi kalau kita bicara sebab-sebabnya, kemudian apa fenomenanya, tanda-tandanya juga sudah kita bahas. Silakan lihat di YouTube, juga muncul sepertinya ini Pak. Cuma ikhlas kedua belum saya lihat ini ya, belum muncul sepertinya. Dan kita sekarang bicara ikhlas yang ketiga dengan tema asar inhirafil ikhlas, dampak pengaruh di saat ikhlas sudah tidak lagi muncul di hati kita. Apa pengaruhnya? Apa dampaknya? Ya. Apa yang kita dapati di saat kemudian hati kita sudah mulai menyimpang. Ya, tidak ada lagi keikhlasan di hati kita ini. Jamaah sekalian, ini banyak sekali ulama-ulama kita merenungi dampak-dampak yang bakal kita rasakan baik secara pribadi ataupun secara berjamaah. Itu punya halo mati dek punya pengaruh terhadap pribadi kita. Halo. Dan kebersamaan kita ada dampak, ada asar yang bakal kita rasakan di saat kemudian kita ini terjadi penyimpangan keikhlasan. Yang pertama, nah ini lebih jelas sepertinya. Yang pertama adalah al-hirman minal hidayati wat taufiq. Orang
kalau sudah tidak ikhlas, nanti diharamkan oleh Allah mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, diharamkan bisa mendapatkan apa? Hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, na'udzubillah, saya pikir ayatnya sudah cukup jelas. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Orang kalau sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak akan sesat. Dan seseorang ketika diberi oleh Allah kesesatan, maka jangan harap akan mendapatkan arahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah menyimpang dari keikhlasan, dicabut hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka menyimpang dari aturan Allah, karena hati kita sudah bermasalah, maka otomatis Allah azaghallahu qulubahum, hati kita, hati mereka ini juga dibuat bengkok oleh Allah, dibuat rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya? Wallahu la yahdil qaumal fasikin, la yahdi. Itu surat apa? Surat Saf ayat 5. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berbuat fasik. Coba lihat kaitannya, sebelumnya berbicara masalah keikhlasan ini. Hati rusak, hati bermasalah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik di sini? Itulah orang yang hatinya sudah tidak ada lagi keikhlasan dalam hidupnya. Hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain saya pikir cukup jelas. Orang kalau ikhlas, apa kata Allah? Wa yahdi ilaihi man anab. Di ayat yang lain, wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memberikan hidayah kepada hambanya yang kemudian hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keikhlasan dalam hidupnya, Allah pasti memberikan hidayah kepada orang itu. Apa hidayah, jemaah sekalian? Ya, ada hidayah, ada taufik ya. Kalau hidayah ini petunjuk Allah, di mana ini berbanding lurus dengan juhud kita, dengan mujahadah kita, termasuk juga dengan keikhlasan kita. Mungkin ini ayat sering saya menyampaikan, bahkan ulama-ulama dakwah itu selalu mengangkat masalah ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang jahadu, apa jahadu? Bersungguh-sungguh. Tapi bersungguh-sungguhnya apa? Fina, karena Allah, karenaku kata Allah, karena kami kata Allah. Jadi ada orang bersungguh-sungguh karena apa? Ngejar target. Ada orang bersungguh-sungguh karena ingin mendapatkan sesuatu. Ada orang bersungguh-sungguh karena dapat pujian. Tapi jahadu fina, karena Allah Subhanahu wa taala. Ada keikhlasan di situ. Baru Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan memberikan hidayah untuk bisa mendapatkan jalan Allah yang sangat mulia ini. Jadi hidayah Allah itu sangat bergantung, berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Salah satu kesungguhan kita itu apa? Menjaga keikhlasan kita kepada Allah. Wallahu apa? Wayahdillahu wayahdi ilaihi man yunib. Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang suka kembali, ya, menata hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, apa dampak yang kedua orang kalau sudah tidak ikhlas? Ad-dhiq wal ittirab an-nafsi. Kesempitan hidup. Goncangan hidup. Benturan hidup. Pasti itu ya, akhi. Ya, karena hidup kalau sudah penuh dengan kepura-puraan, ya, kemudian hidup targetnya bukan karena Allah, kemudian enggak terjadi, enggak terpenuhi, apa yang terjadi jamaah sekalian? Goncang kita ini, stres kita ini, dik, terasa sempit hidup ini. Bekerja ingin mendapatkan apresiasi, tiba-tiba enggak ada apresiasi kepada kita, apa yang terjadi? Sakit hati kita ini. Bermuamalah, ya, kita ingin mendapatkan pujian orang, ya, atau ingin mendapatkan
target-target duniawi, tiba-tiba target itu padahal kita sudah maksimal, target juga enggak terpenuhi, apa yang terjadi? Sakit kita ini, dik, terasa sempit hidup ini. Ittirab nafsi, terjadi goncangan dalam jiwa kita ini. Makanya orang-orang kalau sudah tidak ikhlas, itu pasti ya, satu sisi kita tahu betul bahwa kita berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian Pak bagi kita. Tapi kalau orang ikhlas memahami betul, karena kita berjalan di atas takdir Allah, apapun yang terjadi kepada kita, kita juga berjalan atas karunia Allah, atas kehendak Allah. Walaupun ilmu kita sudah maksimal, usaha kita sudah maksimal, bahkan doanya pun juga sudah maksimal, tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ikhlas, yakin betul tidak akan terjadi goncangan hidup. Tapi kalau kita tidak ikhlas, saya ini kurang apa? Nah, ini Pak mulai tahajud tiap malam, doa tiap hari, ya, salat tepat waktu, kok dibeginikan sama Allah? Nah, ini. Tapi kalau orang ikhlas, tersenyum dia. Ya, kenapa? Ini cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Ya, tidak terjadi namanya apa? Ittirab an-nafsi atau dik. Tapi kalau orang tidak ikhlas, pasti terjadi kesempitan hidup, ya. Ya, kemudian terjadi goncangan dalam jiwanya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari mengingat aku, berarti kalau orang tidak mengingat Allah tidak ada keikhlasan, Pak. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah akan memberikan kehidupan yang sangat sempit. Ya, jelas sekali. وَمَنْ يُعْرِدْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا. Barang siapa juga berpaling dari mengingat Allah, hatinya sudah tidak lagi nyambung dengan Allah, sudah tidak ada keikhlasan lagi dalam hidupnya, يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا, dia akan mendapatkan azab yang meningkat, jemaah sekalian. Bermasalah muncul terus-menerus dalam kehidupannya. Kenapa? Sekali lagi, tidak ada ketulusan dan tidak ada keikhlasan dalam hidup ini. Ya akhi, ya tidak usah jauh-jauh lah Pak ya, kita lihat, saya selalu memberikan contoh dalam rumah tangga lah. Kalau kita nikah tidak ada ketulusan, tidak ada keikhlasan, apa yang terjadi Pak? Nuntut kita ini pingin nikah bukan karena Allah, tapi pingin nikah supaya istri melayani kita, pulang bisa mijit kita, pulang memasakkan masakan sesuai dengan harapan kita. Lu ini nikah atau mau ngajak istri jadi pembantu gitu? Coba lihat Pak, begitu kawin tidak mendapatkan semua itu, jemaah kalian. Stres kita ini. Padahal orang kalau sudah nikah, kata Rasulullah, separuh agama kita sempurna. Peluang-peluang kebaikan ada pada kita semua. Kita bekerja sepanjang hari itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbagi hasil pekerjaan kita kepada orang yang Allah amanahkan kepada kita, orang yang Allah amanahkan kepada kita, istri kita. Nanti kita juga punya anak. Terbuka lebar peluang kebaikan buat kita semua itu. Tapi kalau tidak tulus, nuntut Pak, anak tidak lulus ujian, kurang apa mama ini? Cuma tidak bilang saja Pak, anaknya, ya mama kurang ikhlas gitu. Tidak ngomong begitu gitu. Mama mendoakan tiap hari, kamu tidak menghargai mama. Dan nuntut Pak kepada anak itu, tidak ikhlas. Sempit hidup ini. Ya, tapi kalau orang ikhlas, selalu berbicara positif ke depan. Kenapa anak saya tidak lulus? Ada apa ini? Dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berbagai macam kemungkinan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, itulah bentuk pentingnya kita ikhlas seperti itu. Baik. Biar tidak kemana-mana, yang ketiga. Dampak yang ketiga kalau kita tidak ikhlas, naz'ul haibah fi min qulubin nas, dicabut Pak wibawa kita di hadapan orang lain. Ya, orang kalau sudah tidak ikhlas enggak punya wibawa. Orang kalau sudah tidak ikhlas tidak punya karisma. Ya. Orang kalau sudah tidak ikhlas tidak dapatkan kemuliaan Pak dalam hidupnya. Kenapa jemaah sekalian? Kita harus sadar jemaah sekalian, yang menanamkan huwallazi yumlik gharsi hadhil haiba fi qulubi man yasha min ibadihi. Kita ini Pak dihormati sama orang lain itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan insya Allah kalau kita kemudian dekat dengan Allah, Allah berikan wibawa kepada kita tanpa direkayasa Pak, tanpa direkayasa. Orang-orang mukhlisin, Allahu Akbar, terasa sekali Pak, diamnya saja membuat kita segan kepadanya.
Kalau boleh saya cerita, tadi juga saya di Mujahidin berbicara masalah ini jamaah sekalian. Ya. Ini saya punya mahasiswa, Pak. Ini mahasiswa ini luar biasa, ada 3-4 anak yang saya jujur sungkan kepada anak didik saya ini, jamaah. Walaupun saya sebagai ustadznya, sebagai dosennya, sebagai gurunya dan kiainya gitu di hadapan mereka itu. Tidak banyak bicara, Pak. Tulus. Sebelum subuh sudah di masjid. Masya Allah. Kau tidur jam berapa, nak? Saya bilang. Ya paling lama jam 10, Ustaz. Kalau lebih, saya khawatir tidak bisa subuhan tepat waktu. Bahkan tidak bisa tahajud. Coba lihat, dengan bahasa-bahasa yang santun. Tidak mau berbicara kecuali kalau ditanya. Sibuk dengan Al-Quran. Kelihatan jamaah sekalian gitu. Dengan anak mahasiswa yang penuh dengan kepura-puraan. Cari perhatian dosennya, cari apa segala macam. Sampai sekarang kita gurunya sungkan kepada yang bersangkutan. Jadi dia suka-suka dipaksa sama takminnya itu untuk jadi imam, Pak. Itu begitu selesai imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah dia doa balik, Pak. Itu ngelihat satu-satu. Ada wibawa jamaah sekarang itu. Kita pun jadi sungkan gitu. Mungkin pertama ya saya merasa punya haibah, ada haibah pada anak itu karena hafalannya banyak. 4 bulan sudah bisa menghafal 7 juz, luar biasa anak satu ini jamaah sekalian. Ya. Ini karunia dari Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillah famalahu min mukrim." Kalau Allah menghinakan seseorang, maka jangan harap ada kemuliaan kepada orang itu. Silakan lihat surat Al-Hajj ayat 18. "Wa may yuhinillah famalahu min mukrim." Kalau Allah sudah menghinakan seseorang, jangan harap orang itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya bagaimana kita menduakan Allah Subhanahu wa taala? Niatnya bukan karena Allah, berarti kita ngenyek, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap orang-orang yang tidak tulus ini akan mendapatkan apa kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita. Berapa banyak kemuliaan itu muncul karena kita mampu menata hati kita, ma'asyal muslimin. Ya, oleh karenanya yang ketiga, salah satu dampak orang kalau sudah tidak ikhlas apa? Naz'ul haibah min qulubin nas, dicabut wibawa itu, karisma itu dari hati orang yang melihat kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Sudah sekalian rahimakumullah. Makanya kemarin ketika ada yang nanya, "Ustaz, apa sih latihan ikhlas yang paling aplikatif?" Saya akan selalu mengatakan, Pak, Ibu, latihan ikhlas yang paling aplikatif itu adalah biasakan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak banyak orang melihat kita. Apa contohnya? Ya salat malam. Ya. Atau ketika berinfak, tidak pengin ada orang tahu gitu. Walaupun celengan lewat, tapi mencoba bagaimana memasukkan uang itu tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah yang tahu dengan dia dan mungkin malaikat yang menyaksikan. Ya wabil khusus salat malam. Ini yang kemudian dimiliki oleh Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Kenapa sih saya perhatikan orang-orang yang suka sholat malam itu wajahnya sumringah, ada aura nur, ya walaupun nampak gelap fisiknya, kulitnya hitam, tapi kita ngelihat ada aura, Pak, ada karisma, dan ada kita yang lihatnya merasa segan kepadanya gitu. Apa kata dia? Li'annahu khala birrahman, karena orang itu berkhalwat dengan Ar-Rahman di malam hari, tidak ada orang yang tahu, hanya Allah. Maka Allah memberikan cipratan nurnya kepada orang itu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, Imam Hasan Al-Basri jemaah sekalian, tidak sekali dua kali ketika ditangkap oleh Hajjaj dan diborgol oleh tentara-tentaranya, kemudian diperintah didatangkan menemui sang penguasa ini untuk dibunuh. Subhanallah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Dia hanya cukup dengan istighfar, nata hati, karena dia merasa tidak berbuat salah dalam hidup ini. Kemudian fasakhasat nahwal absar, datang ketika mau dieksekusi dengan penuh ketawaduan, justru yang melihat merasa segan. Sampai hakimnya gemetar, Pak, untuk kemudian apa? Mengeksekusi orang ini. Yang menarik lagi Hajjaj, wa aqbala Hajjaj wa alaihi jala'il mu'min. Kemudian uniknya dalam kondisi diborgol seperti itu, justru yang membuka pintu pengadilan itu Hajjaj sendiri, penguasanya jamaah sekalian, dan gemetar pula, buka borgolnya ini.
Kemudian ditanya oleh para oleh sahabat-sahabatnya, kenapa, kenapa, kenapa Anda kok sampai kayak gini gitu? Dia hanya tersenyum jemaah sekalian gitu, dan dia mengatakan, ya Hasan al-Basri mengatakan, biasakan kalian bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tata hati kalian, kembalikan kepada Allah dan ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang seperti itu menunjukkan ketulusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat itu Allah memberikan karisma, memberikan rasa takut atau memberikan rasa segan kepada orang-orang yang melihat kepada kepadanya gitu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ini pengaruh dampak di saat kemudian kita tidak ikhlas, sekali lagi dicabut rasa karisma kita, haibah kita, wibawa kita dari orang yang melihat kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Baik, yang ketiga, yang keempat, orang kalau sudah tidak ikhlas tidak suka bergaul dengan orang-orang baik, Pak. Ya. Wa ta'atsur. Dan ketika dia bersikap, bermuamalah, berbicara, mohon maaf, enggak dihargai, Pak. Enggak ada dampak. Saya ulangi lagi. Al-i'rad minan nas. Orang kalau sudah tidak ikhlas, i'rad minan nas. Apa i'rad minan nas ini? Berpaling, Pak, dari orang banyak. Enggak suka berkumpul dengan orang-orang baik. Gelisah. Terasa sekali ma'asyar muslimin, antum lihat aja ma'asyar, kalau duduk, kalau antum nyambung, hati nyambung, ketemu dengan orang-orang baik, nyambung, Pak. Tapi di saat hati kita bermasalah, tahu diri kita ini. Ini kita tidak bisa membohongi diri kita, merasa sungkan. Kenapa? Karena ada basa-basi di hati kita ini. Tidak bisa, tidak nyambung kita ngumpul dengan orang-orang baik-baik. Dan ketika kita berbicara, orang ikhlas ini nyambung, Pak. Ada punya pengaruh yang kuat. Sentuhannya nyambung, connect. Karena dia berbicara dari hati yang paling dalam, diterima pula oleh hati yang ikhlas pula itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya pikir cukup banyak contoh-contoh seperti ini yang terjadi di kalangan kita. Tidak usahlah kita memberikan contoh-contoh bagaimana salafus saleh. Kenapa bahasa Nabi kok semuanya ingin mendengarkannya? Kenapa bahasa para sahabat, para tabiin rindu untuk kemudian mendengarkan kata-katanya? Gitu. Ya, kenapa? Kenapa, Pak, orang-orang kita tua kita dulu, Pak, yang mukhlisin itu, kita gak ketemu satu hari ada yang kurang dalam hidup ini? Terasa sekali jemaah sekalian, dan ini tidak bisa direkayasa. Kenapa? Yang memberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Mungkin di sini ada guru, Pak ya, ada ustadz ya. Coba kita bandingkan ketika kita hati kita tulus ngajar dengan hati bermasalah, Pak. Itu lihat respon dari murid kita sendiri. Terasa. Guru yang baik itu dirindukan sama muridnya, maaf sekalian. Guru yang tulus itu ngangeni ya, maaf sekalian. Kapan ketemu lagi? Kapan jumpa lagi? Itu di mana-mana aja, maaf sekalian. Tapi guru yang bermasalah secara moral, secara apalagi secara moral, Pak. Secara hatinya bermasalah, keikhlasannya bermasalah. Coba lihat, Pak. Ngomong anak enggak nyambung itu. Ngomong apa, Ustaz itu? Bahas matematika, bahas bahasa Indonesia, bahas fisika, enggak nyambung. Saya dulu, Pak, paling saya di IPA ya, di SMA itu baru nyambung fisika atau kimia itu di kelas 2 semester 2, Pak, baru nyambung. Diajari ada namanya Pak Zaini, jemaah kalian gitu. Allahu Akbar gitu. Tulus. Ya, kalau ngajar enggak basa-basi. Bahkan dia datang, Pak. Saya masih ingat SMA, Pak. Rumah saya didatangi jemaah kalian gitu. Ini guru yang punya dedikasi, guru punya komitmen. Sehingga nanti begitu kita masuk ke kelas itu mencoba kan dengan betul dan nyambung. Apa yang namanya gerak lurus beraturan, gerak lurus tidak beraturan, Pak. Tadinya apa itu? Dia memberikan contoh, Pak. Itu loh maksudnya begitu. Ini yang maksudnya. Langsung nyambung di kepala kita jemaah sekarang gitu. Kenapa? Balik lagi kembali kepada apa? Keikhlasan kita, ketulusan kita. Seperti itu. Baik. Yang keberapa? Yang kelima, adamu itqanul amal. Orang kalau sudah tidak ikhlas, kerjanya asal-asalan. Kebalikannya, orang kalau ikhlas, pasti tekun ya, pasti profesional, tidak asal-asalan. Karena takut dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Al-ikhlas, al-mukhlisin. Ketika dia dikasih amanah, pekerjaan, pekerjaannya ditekuni betul. Ini amanah yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan hanya mempertanggungjawabkan kepada atasan saya, tapi saya harus bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pekerjaannya juga tidak mau asal-asalan, jemaah sekalian. Hal haramnya dijaga, disiplin waktunya juga diperhatikan, kerapian kerjanya juga dijaga. Kenapa? Ini amanah. Coba kalau orang tidak ikhlas, apa yang terjadi, Pak? Nganggur, dibiarkan sembarang. Kan pada orang itu saling lempar amanah, jemaah sekalian, gitu. Sehingga pekerjaan yang seharusnya cepat terjadi, selesai jadinya, akhirnya bisa mundur sampai seminggu, dua minggu. Seharusnya pekerjaan 2-3 hari bisa 2-3 minggu. Kenapa? Karena masing-masing pelakunya ini ada ketidaktulusan dalam kerjanya itu. Ya, subhanallah ya. Saya jadi teringat, jemaah sekalian, terhadap tukang-tukang yang mengerjakan lembaga saya. Ya. Memang awal-awalnya berat, namanya tukang, Pak ya. Tidak ingat sholat, tidak ingat apa. Kemudian kita pelan-pelan. Makanya saya bilang, tolong dalam kondisi kita membangun, ayo kita juga masjid kita hidupkan gitu. Sehingga saya juga ingin melibatkan jamaah sekitar masjid untuk kemudian merasa memiliki dari awal. Saya paling tidak suka ketika kemudian umat langsung terfasilitasi, ada masjid langsung jadi, Pak. Sementara tetangga kanan kiri tidak tahu, terus langsung menikmati. Nanti terbiasa manja, Pak. Tapi kalau dari awal diikutkan, bersama-sama memikirkan bagaimana memakmurkan dan lain sebagainya, termasuk tukangnya, jamaah sekalian, kita pelan-pelan dekati. Ini yang Bapak bangun di masjid, rumahnya Allah, masa sampai tidak mau sholat di sini gitu. Tentu dengan bahasa-bahasa yang lebih santun pada waktu itu, jamaah sekalian gitu. Akhirnya apa, Pak? Yang biasa diajak, bisa disentuh, kelihatan, Pak, mana tukang yang punya moral, punya tanggung jawab, takut. Apalagi yang dibangun masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia seharusnya kemudian memberikan kerja yang paling maksimal di situ dengan tukang yang kemudian asal-asalan kelihatan. Bahkan berani, Pak, ngambil apa? Ngambil lampu, ngambil kabel, dijual. Punya masjid. Ini namanya adamu itqanul amal. Ya, tidak kerja tidak dijaga dengan bapak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi tukang-tukang yang baik-baik, yang kita kelola, yang kita jaga, yang kita rawat, yang kita memberikan pencerahan bagi yang bersangkutan, bagi tukang-tukang seperti itu, apa yang terjadi? Menjaga betul, jemaah sekalian. Justru kita tahu dari tukang-tukang seperti itu. Kenapa? Itqanul amal. Dia punya tanggung jawab bahwa ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama, Pak. Yang bekerja di sini, ngelola dana umat, enggak main-main ini akhir kali. Dan orang percaya, punya trust yang cukup kuat pada Nurul Hayat. Kemudian kita yang melaksanakan amanah ini asal-asalan, Pak. Apa yang terjadi? Saya enggak bisa bayangkan 1 rupiah salah mengalokasikan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian sampai 1 juta, puluhan juta, ratusan juta atau MM-an salah kita mengalokasikan, hati-hati. Ini semua berbanding lurus dengan keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas, orang semakin percaya lagi kepada kita. Langkah-langkah kita, terobosan-terobosan kita akan diapresiasi. Sebelum diapresiasi oleh kita, Allah juga mengapresiasi kita. Jadi barokah kerja kita, jemaah sekalian. Dan mudah-mudahan Nurul Hayat ke depan seperti itu terus menerus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan, jemaah sekalian. Baik. Yang ke berapa? Yang ke-6, al-fadhihah fid dunya. Orang kalau tidak ikhlas, banyak masalah di dunia. Na'udzubillah wa ala ru'usil ashad yawmal qiyamah. Dan nanti pada hari kiamat, Pak, kita akan ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak ikhlas itu akan ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, Pak, di dunia pun terasa, Pak. Yaitu yang saya katakan tadi, orang kalau sudah tidak ikhlas, pekerjaannya asal-asalan, masalah demi masalah muncul, banyak ketersinggungan di antara kita, ya. Dan nanti puncaknya apa? Fadhihah fid dunya, rusak, Pak. Ya, kacau di dunia ini. Masalah demi masalah bermunculan dalam kehidupan kita. Kenapa? Dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat ini paling kita takuti. Ala ru'usyil ashhad, di mana semua orang menyaksikan pekerjaan kita, nampaknya baik tapi hati kita bukan karena Allah,
ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya masih ingat di awal-awal membahas masalah ikhlas ini tentang menceritakan tentang tiga potret manusia. Masih ingat? Orang yang mati syahid, orang yang baca Qur'annya bagus, orang yang ilmunya luas, orang yang suka berinfak, tapi tiga-tiganya semua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qala kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berjuang untuk dikatakan seorang pemberani, tetapi engkau mengajarkan ilmuku supaya kau dikatakan orang alim, tetapi engkau baca Quran supaya kau dikatakan qari, engkau berinfak supaya kau dikatakan orang yang dermawan, dan kau suka dengan panggilan semua itu. Na'udzubillah. Jemaah sekalian, coba lihat apa kata pengarang kitab ini, ala rusyil ashad yaumil qiyamah fadhiha. Maka masalah demi masalah, ancaman demi ancaman muncul, Pak. Dimasukkan, diseret orang itu, ditarik kepalanya, kemudian digerek, diteret, apa diseret ke neraka jahanam karena ada ketidakikhlasan, ketidaktulusan dalam hidup ini. Nah, ikhwatal iman, hati-hati dengan masalah keikhlasan ini. Baik, sampai cukuplah. Yang ke 7. Al-wuqu fi ghawail al-i'jab bin nafsi, thumma al-ghurur thumma takabbur. Orang kalau sudah tidak ikhlas, mohon maaf, bangga diri nanti itu, Pak. Apalagi berhasil dengan ketidakikhlasannya, ya, nanti merasa dirinya paling gagah. Ini kan saya, ini kan terobosan saya, ini kan ide saya. Mulai, Pak, bangga, ya, bangga akan dirinya, bangga akan langkah-langkahnya, bangga akan terobosan-terobosannya. Hati-hati, ya, orang kalau tidak ikhlas kayak gitu, nanti diikutin terus. Mulai, Pak, masuk pada takabur. Kalau sudah takabur, Allah sangat murka kepada orang itu. Sombong, ya, akan hartanya, sombong akan ilmunya, sombong akan posisinya, sombong akan banyaknya amal soleh yang ia lakukan, sombong akan ibadahnya, dan sombong-sombong yang lain. Hati-hati, ya, orang-orang seperti itu, ya, di saat kemudian tidak menata hatinya, lupa bahwa saya bisa berinfak itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa yang memberikan ilmu itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lupa yang kemudian mengangkat derajatnya pada posisi terangkat seperti itu, mendapatkan posisi-posisi yang strategis, memimpin umat dan lain sebagainya, itu juga atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ikhlas, Pak, takut diberi ilmu, semakin tinggi ilmunya semakin tawadhu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amal salehnya, semakin juga takut diterima tidak amal saleh saya ini. Semakin banyak infaknya juga semakin takut, infak saya ini ikhlas atau tidak. Muncul begitu. Orang-orang seperti itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ketujuh. Sekarang yang ke-8. Apa yang ke-8 ini, ma'asyar muslimin? Butlanul amal. Pasti amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal kita apa? Dibatalkan oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara sekalian, saya pikir cukup jelas lah ya. Dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha, lanjutkan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa, berharap berjumpa dengan Allah, maka beramal solehlah, dengan catatan la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan syirik ketika beribadah kepada Allah dengan siapapun pula. Pak, Ibu, di sini cukup jelas, ketika Allah berbicara syirik di sini untuk kita, bukan syirik sebagaimana syiriknya orang-orang Majusi, tapi dikaitkan dengan masalah ibadah. Karena nanti, Pak, banyak orang beribadah bukan karena Allah lagi. Naik haji. Tapi bukan karena Allah lagi. Berangkat umrah. Bukan karena Allah lagi. Berinfak dan bersedekah. Bukan karena Allah lagi. Hati-hati, jamaah sekalian. Niatnya itu tidak murni karena Allah. Ya. Senang masih dapatkan pujian-pujian. Itu yang saya katakan tadi. Ada ketidakikhlasan. Ada kepura-puraan. Ada pamrih, ada ingin mendapatkan apresiasi dari orang. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali syirik ketika beribadah kepada. Artinya, tolong, ibadah kita harus murni karena Allah Subhanahu wa taala.
saya tidak ingin mendapatkan apresiasi dari siapapun pula. Kira-kira begitu. Apalagi memang sengaja beribadah syirik. Na'udzubillah. Saya pikir sudah selesailah jamaah pengajian di sini untuk membahas masalah itu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, hati-hati ya dengan bentuk ketidakikhlasan ini. Amal kita jangankan di akhirat, Pak, di dunia pun juga terasa sekali sebagaimana apa yang sudah kita bahas dari dampak-dampak atau 7 dampak yang sudah kita kaji bersama tadi ini. Taib, tentunya ya maaf sekalian, yang terakhir dalam kitab ini dikatakan yang 9 dampaknya apa? Al-adabus syadid fil akhirah, adab yang sangat pedih di akhirat. Orang kalau sudah tidak ikhlas pasti mendapatkan goncangan, ya adab, siksa, karena dia telah menduakan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak murni niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, ya, kalau kita bicara tentang adab Allah, tentang ketidakikhlasan, saya pikir hadis yang saya sampaikan tadi cukup jelas ya. Orang mati syahid ditolak kesyahidannya, menjadi orang alim, ustaz yang pakar dalam ilmu tertentu juga ditolak kepakarannya, qori juga ditolak kekoriannya, orang yang suka berinfak ditolak infaknya dan sedekahnya serta zakatnya. Kenapa? Karena berbuat semua itu bukan karena Allah lagi. Summa suhiba, summa umira bihi, fasuhiba ala wajhihi, summa ulqiya finnar. Na'udzubillah. Diperintah orang itu, kemudian ditarik kepalanya dan dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena ada ketidakikhlasan. Pada akhirat pun, pada hari akhirat pun sudah cukup jelas adab Allah bagi orang-orang yang seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, pertanyaannya sekarang, kalau ini Pak, dampak-dampak pribadi, nanti ada dampak secara institusi Pak, dampak secara jama'i. Apa dampak secara jama'inya orang kalau sudah tidak ikhlas? Yang pertama, tulut tariq. Apa tulut tariq? Panjangnya perjalanan. Tulut tariq, panjangnya apa? Perjalanan. Seharusnya pekerjaan yang dikerjakan 1 bulan bisa-bisa setengah tahun Pak. Seharusnya amal ini 1 minggu selesai bisa-bisa 1 bulan. Seharusnya sehari selesai bisa-bisa sampai 1 minggu. Kenapa? Karena kita kerja tidak profesional, tidak ada keikhlasan, sehingga punya dampak. Saya tidak bisa bayangkan Pak kalau bagaimana kontrol. Dan saya alhamdulillah saya perhatikan Pak Heri, Pak Ustaz Jailani, Pak Ustaz Jauhari luar biasa, termasuk juga AFAB, saya lihat luar biasa mengontrol antum semua. Ini calon dan jangan dipaksakan, jangan kemudian membuat kita kemudian ciut dalam masalah ini. Saya bekerja karena Allah, dia juga berbuat begitu karena tanggung jawabnya, ya seperti itu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau satu personal saja Pak di sini kemudian niatnya bukan karena Allah, mengelola dana umat seperti ini gitu. Seharusnya target-target terpenuhi, apalagi sudah mengadakan raker segala macam, prarakernya juga sudah, rakernya juga sudah, kemudian seharusnya nanti 2016 targetnya begitu, tapi ada di antara kita punya niat lain. Coba lihat ya maaf sekalian, saya nggak perlu membandingkan lah Pak ya, karena sudah cukup banyak kisah-kisah yang termasuk juga lembaga-lembaga dana kayak gini Pak ya bermasalah di tengah jalan. Kenapa? Karena masing-masing kita ini niatnya bukan karena Allah lagi. Tulut tariq, seharusnya ini ke depan kita semakin melanglang buana, semakin peluang-peluang keberkahan muncul di hadapan kita, Allah berikan kepada kita, tapi lama enggak menang-menang jamaah sekalian. Oke. Yang berikutnya apa? Yang kedua, wa kasratut takalif. Kasratut takalif, apa kasratut takalif ini? Banyaknya beban. Baik itu beban SDM kita, sumber daya manusianya, atau beban apa namanya finansialnya. Pasti jamaah sekalian, pekerjaan 1 hari selesai tapi dikerjakan 1 minggu, makan duit ini Pak, makan uang ini, makan dana ini. Pekerjaan 1 bulan dijadikan 6 bulan. Ini jadi pemborosan jamaah sekalian, terasa sekali gitu ya. Ya sudahlah ya, ya di mana-mana ini pasti ada Pak ya, pasti ada. Hakul yakin, saya yakin
Ya, bab-bab seperti ini pasti bermunculan di mana saja, di mana saja. Akhirnya berdampak terhadap keuangan kita, berdampak terhadap dana yang harus kita siapkan. Kenapa? Karena pelakunya di lapangan tidak ada ketulusan. Ya, yang seharusnya ini proyek ini 10 juta selesai, bisa-bisa nyampe bisa jadi 50 juta. Yang seharusnya proyek ini 500 juta, bisa-bisa 1 M. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang yang tidak tulus. Kasratut takalif. Ya, banyak beban, baik beban SDM-nya bermasalah, akhirnya kita rekrut orang lagi, makan waktu lagi, makan dana lagi, mendatangkan pakar lagi, duit lagi, terus begitu jamaah sekalian. Ya, kenapa? Ada ketidaktulusan di antara orang-orang yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua itu jamaah sekalian. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita masuk pada bab berikutnya, namanya ilaj inhiraful ikhlas, terapinya bagaimana saat ini. Jadi kita sudah bicara sebabnya, kita juga sudah bicara tanda-tandanya, kita juga sudah bicara apa tadi? Dampaknya, iya kan? Ada berapa tadi? Ada 9. Sekarang kita bicara bagaimana terapinya. Ya, cara untuk meluruskan niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang, saya enggak tahu apakah tuntas malam ini, tapi saya mencoba untuk menuntaskan lah, biar kita nanti bulan berikutnya kita bahas bab yang lain. Saya pikir 3 episode sudah cukup lah kita bahas masalah ikhlas. Atau saya bacakan saja satu persatu nanti ya, kita diskusinya setelah itu. Yang pertama, ilaj inhiraful ikhlas, terapi supaya kita ini tidak terjadi penyimpangan keikhlasan, atau terapi bagaimana kita menjadi ikhlas. Yang pertama, biasakan kita mengingat tadakkur awaqibur arriya wasum'ah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tolong evaluasi masing-masing kita, ya, mengingat terus-menerus dampak ketika terjadi penyimpangan keikhlasan, atau dampak pengaruh di saat muncul penyakit riya dan sum'ah dalam hidup ini. Ya, sebagaimana kita sudah bahas tadi berapa? 9 item. Dalami itu, Pak. Baca terus penerus. Ya, kalau kita ingin betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Yang kedua, an insilah min suhbatil ma'rufin. Ya, min ar-riya' bir riya'i wa sum'ah. Kita usahakan putus hubungan. Ya, putus hubungan atau menjauhi bersahabat dengan orang-orang yang terbiasa hidup penuh dengan kepura-puraan. Ya, biasakan kita menjauhi bersahabat dengan orang yang kita kenal hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Dan kita mencoba bergabung dengan orang-orang mukhlisin. Insyaallah lah, macam-macam kita ini semua insyaallah Pak ya. Ya, duduk sampai malam-malam hari, sampai jam 9 seperti ini duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukti. Ya, biasakan antum bersahabat dengan orang-orang yang suka ngaji seperti ini, bersahabat dengan orang-orang ahli masjid, pasti terpengaruh Pak. Ada pengaruh yang kuat untuk menjaga ketulusan kita dan keikhlasan kita seperti itu. Oke. Yang ketiga, kenali Allah dengan benar. Ma'rifatullah, bermakrifah, mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Ya. Ya. Renungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalami Al-Qur'an, dalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sampean memahami betul betapa kedirnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala, betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita kenal dengan istilah ma'rifatullah. Oke. Yang keempat, mujahadatun nafas. Apa mujahadatun nafas ini? Mengendalikan diri. Ya, jihadun nafas. Ya. Saya faham tabiat manusia ini suka ingin mendapatkan posisi-posisi tertentu. Semua kita suka dipuji. Semua kita ini suka kedudukan tertentu. Ya, tidak ada di antara kita yang tidak punya syahwat seperti itu. Nah, kendalikan itu semua. Ya. Kalau memang kita punya kapasitas, silakan kita fastabiqul khairat dalam masalah ini, tapi jangan kemudian bermanuver. Ya. Atau mencari apa namanya? Peluang-peluang dengan cara menggeser haknya orang lain. Na'udzubillah. Tinggalkan bab-bab seperti itu. Kendalikan diri kita. Kalau memang Allah layak mengangkat saya memegang posisi ini, sami'na wa ta'na. Apapun yang diangkat, yang diperintah oleh atasan saya siap melaksanakannya. Kalau tidak mampu, katakan tidak mampu.
Ini pengendalian diri namanya. Insya Allah kita tidak akan terjebak dengan penyimpangan keikhlasan ini. Baik, yang kelima juga ini bagi penentu-penentu kebijakan. Rifqu dzawil mas'uliyati fil muhasabah, perlu lembut dalam mengevaluasi anak buahnya. Ya, perlu lembut, perlu kelembutan, ya. Perlu ngemong, ya, ketika mengevaluasi jundi-jundinya, anak buahnya. Sebab bagaimana pula kalau kita lembut membuat nanti orang sadar, jemaah sekalian. Sebagaimana sering kita menyampaikan hadis Nabi, innar rifqa maka nafi syai'in illa zana. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu pasti terhiasi orang itu. Begitupun sebaliknya, kalau kelembutan tidak ada, dicabut dari orang itu pasti akan kasar orang itu, rusak orang itu. Makanya kita sebagai penentu-penentu kebijakan, ya, kalau saya Pak di Ar-Rahmah, saya harus bisa ngemong, ya, kepada ketua takminnya. Saya harus bisa ngemong kepada rektor stitkinya. Saya harus bisa ngemong kepada siapa? Kepada cleaning service. Dan ketika ada masalah, saya tidak langsung turun tangan, Pak. Ya. Saya hanya melihat, kemudian saya panggil siapa yang bertanggung jawab dan berikan arahan dengan arahan yang baik. Ya, Ki, anak buah antum berbuat demikian. Saya lihat tuh masih kotor di atas itu. Ini Pak membuat kita wibawa, membuat kita ada ketulusan. Tapi kalau kita marah-marah, nanti kalau tidak demikian kita pecat. Kalau tidak demikian nanti kita, itu orang nanti bekerja Pak, karena rasa takut, bukan karena Allah lagi. Nah, oleh karenanya, alhamdulillah sekarang Pak semua pelatihan-pelatihan manajemen saat ini sudah pendekatan-pendekatan hati semua. Saya lihat juga di Eropa, di Jepang, di Korea, ini semua Pak sekarang pendekatannya dengan pendekatan coach namanya, mendekat, melekat. Bahkan sebelum bekerja dipegang pundaknya anak buah itu. How are you? Bagaimana keadaan kamu hari ini? Bagaimana keluargamu? Anak-anakmu sehat tak? Gitu. Apa yang bisa saya bantu? Ini namanya mengapresiasi, ya. Tapi di saat yang sama diarahkan Pak. Tapi tidak kemudian ditekan. Kalau tidak sampai target, keluar. Nah, ini hanya Pak orang bekerja karena target, bukan karena Allah lagi. Kira-kira begitu logikanya. Oke. Yang keberapa? Yang keenam, komitmen dengan adab-adab muamalah. Ya, komitmen dengan adab-adab Islam dalam bermuamalah. Apa maksudnya jemaah sekalian? Saatnya kita menghargai orang, Pak, hargai orang itu. Saatnya kita tegur orang itu, tegurlah dengan bahasa-bahasa yang santun. Ya, jangan sampai nanti kita punya anak buah, Pak. Ini contoh dalam keluarga lah, Pak. Ini paling jelas ya. Saya punya anak. Ini kayak anak Pak, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Anak saya yang kedua lulus tadi di ITS. Sudah ujian TA-nya selesai dan luar biasa, kita perlu mengapresiasi. Barakallahu fikum, Allahu Akbar, ya, Allahu katsir amsalak, mudah-mudahan kau bisa dituruti sama adik-adikmu, perlu Pak. Tapi kemudian kita rangkul, apa setelah itu, diingatkan Pak, ini tanggung jawab, sudah 4 tahun kamu belajar ilmunya Allah SWT, 4 tahun setengah belajar ilmunya Allah SWT, mau kemana kau saat ini gitu. Ini penting Pak, diingatkan Bapak seperti itu, jadi takdir namanya. Jadi menghargai pekerjaan orang, ya, di saat kita perlu penghargaan, hargai, ya, hormati, apresiasi. Tapi apresiasi yang tidak membuat dia kemudian lupa daratan untuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya, dawamun nazar, yang keberapa itu? Yang ketujuh, al-wuquf ala akhbaril mura'in wa ma'rifatu awaqibihim. Perhatikan Pak dampak orang-orang yang bermasalah dalam niatnya itu. Orang yang penuh kepura-puraan. Perlu pelajari, perlu juga baik itu baik dalam kitab ataupun di lapangan. Ya, saya perhatikan tidak sekali dua kali, terutama guru di Al-Hikmah, di Al-Falah, Pak ya, Mujahidin, di Al-Irsyad, karena tiga lembaga ini, empat lembaga ini saya masuk di yayasan. Nah, saya perhatikan jemaah sekalian, Allahu Akbar. Nanti guru-guru yang bermasalah Pak, sekali waktu akan terbuka auratnya itu. Guru-guru yang ngajar bukan karena Allah itu nanti akan terpinggirkan dengan sendirinya Pak. Itu sunnatullah, ya, kaidah itu bagi kita, kelihatan, tidak bisa ditutupi. Apalagi sekarang kita mengajarkan mentransfer ilmunya Allah kepada anak yang masih polos, ada niat yang bukan karena Allah, itu kelihatan ya Mas kalian, mundur dengan sendirinya Pak. Pelajari bab-bab seperti itu, renungi bab-bab seperti itu. Betapa orang kalau niatnya bukan karena Allah, nanti di dunia banyak masalah. Ya, ini perlu kita kaji bab-bab seperti itu. Oke. Yang terakhir,
al-luju' tamma ilallah. Ya. Biasakan sampean ya, kembali kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya hati kita selalu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ya yang saya sampaikan di awal kajian kemarin, betapa ikhlas ini sangat samar ya, wabil khusus riya ini juga sangat samar ya, lebih samar, lebih kecil daripada semut hitam di batu besar hitam di tempat yang gelap lagi. Kata Nabi, bisa enggak kalian melihat semua itu? Qalu ma kunna nasbir ya Rasulullah, kalau begitu kami tidak akan sabar ya Rasulullah gitu. Kemudian kata Nabi, qulu jami'an, kalau begitu angkat tanganmu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini Pak harus sampean hafal dan sampean harus baca tiap hari minimal 3 kali. Ya, saya baca ini Pak, setiap saya pengajian saya tidak pernah lepas untuk baca doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bentuk-bentuk syirik yang kami ketahui. Dan ini yang kedua Pak, bab yang kita bahas. Dan aku wa na'udzubika ya wa nastaghfiruka, aku istighfar minta ampun kepadamu dari bentuk-bentuk syirik yang tidak kami ketahui. Apa itu? Riya. Kepura-puraan dalam hidup ini. Bekerja tapi punya target, dapat apa saya nanti ini? Ini Pak, hati pasti semua kita ada bab kayak gini. Ngelola anak, ibu kalau enggak ikhlas capek. Di satu sisi kita ini punya hawa nafsu jemaah sekalian. Makanya berdoa dengan doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Insyaallah Pak, dosa-dosa syirik kecil seperti itu akan diantisipasi dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan demikian tuntas sudah pembahasan masalah ikhlas yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh amal saleh yang kita lakukan betul-betul berangkat dari keikhlasan kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kawalah kemudian dalam hidup ini, dalam pekerjaan kita, dalam amalan kita, apa? Rumah tangga kita, mendidik anak kita, ada niat keterpaksaan, ada niat ketidaktulusan. Mudah-mudahan juga Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa syirik kecil ini, dan semoga pula kita ke depan amal-amal saleh kita semuanya dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma hafidhna bil Quran, Allahumma rabbana fil lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amal. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. Insyaallah bulan depan kita akan masuk di tema baru lagi terkait dengan tazkiyah, yang sangat terkait juga pada dalam kehidupan kita sehari, itu namanya al-ibtila, masalah ujian insyaallah. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ini sudah jam 9 ya. Monggo. Kayaknya sudah capek nih malam ya, isyaknya memang mundur sekarang ya. Baik, kita sambung lagi lah insyaallah pekan yang akan, bah bulan yang akan datang. Temanya insyaallah tema al-ibtila atau al-imtihan, ujian ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.